Pak, tadi jual singkong laku berapa? 60 ribu, Bu. Mana uangnya, Pak? Ibu butuh untuk beli token listrik. Takut sebentar lagi mati. Ada, Bu. Ini cuma dapat 60 ribu, Bu. Nih, Bu. Makasih, Pak. Boleh minta buat beli rokok, Bu? Ini juga masih kurang, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kang Panji. Waalaikumsalam. Akang teh bagaimana? Tepuguh pisan, Kang Panji teh. Katanya mau menjual singkong ke saya. Saya sudah nungguin dari siang tadi. Singkongnya malah dijual ke Kang Baim. Bapak ini, saya tadi buru-buru butuh duit. Bubuk pisan Kang Panji mah. Hei Kang Panji, mana kau? Kan hari ini kau janji bayar utang kepada aku 50 ribu. Pokoknya tidak ada tempo-tempo lagi. Sekarang juga kau harus bayar kepada aku. Kembalikan uang itu, Bu. Cepat kembalikan saya. Ah, kalau begitu kan Cengli. Ya. Ini baru betul. Kalau pinjam uang ke saya harus cepat bayar biar gampang ke depannya. Sada 2, 3, 4, 5. Ah, cukup. Itu baru Cengli. Nampaknya bulan depan kau boleh pinjam lagi uang ke saya. Gelap. Mana korek tinggalan gelap lagi. Aduh, ini bagaimana ini kampanye? Apa kau tidak bayar listrik rupanya? Kan duitnya pakai bayar utang barusan. Kalau begini aku tak tega juga lihat kau. Fulus. Uang. Aduh, Baim. Itu duitnya banyak sekali. Dapat rezeki dari mana? Ada uang dananya kali buat saya? Ada. Ini buat Kang Aceh. Nih. Ya. Nih, buat Kang Aceh. Ini ambil. Lumayan 10 ribu juga buat beli cilok. Nah, kalau yang ini buat Bang Nunu. Apaan? Uang apaan ini? Saya enggak mau. Ini uang dari hasil penjualan singkong yang saya beli dari Ki Panji. Bang Nunu tahu sendiri, kalau beli dari orang lain mahal harganya, tapi dari Bang Panji
yang dua kebonan itu dengan harga murah karena dia lagi butuh uang. Aku beli 60 ribu dan ini labaknya. Nih buat Bang Unu. Walaupun wajah saya preman, tapi hati saya lebih mesak. Saya nggak mau, gua nggak baik itu. So alim kamu lu. Kalau kan lu nggak mau mah, buat saya aja tuh uangnya. Hei, nggak bisa. Jahat kali kau. Oh, Bang Budi. Aku dengar kau kurang ajar sekali kau, baik. Ternyata uang yang kutagih dari Kang Panji hasil penjualan singkong ke kau. Jahat kali kau, Baim. Apa urusanmu? Jadi kenapa kamu yang sewot, Bud? Kau menipu. Sudah. Ada apa kalian ribut-ribut? Pak Ustadz. Duduk. Ya, Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Begini, Pak Ustadz. Ini Baim telah menipu Kang Panji. Masa beli singkong terlalu murah, cuman 60 ribu. Padahal dia sudah tahu itu singkong harganya berapa. Tapi kan saya kan hukumnya jual beli, Pak Ustadz. Ah, jahat kau. Saya beli dari Mas Panji dan ini keuntungannya. Saya beli memang 60 ribu, Pak Ustaz. Modalnya. Ya. Tapi tidak begitu juga. Kang Baim kan sudah tahu. Iya, Pak Ustaz. Bahwa harga singkong itu mahal. Tapi kenapa Kang Baim menurunkan harga singkong itu kepada Kang Panji? Sangat murah. Itu kan Kang Baim terlalu merendahkan harga singkong. Jadi jangan mentang-mentang Kang Panji lagi butuh uang, sebaiknya gua beli itu dengan harga yang sepantasan, supaya rezeki Kang Baim jadi barokah. Terima kasih, Pak Ustadz. Saya jadi malu. Terima kasih atas pencerahannya. Kalau begitu, besok saya akan kembalikan ke Kang Panji. Dan Kang Aceh, sini. Kenapa kamu tebaim? Gak jadi. Ini besok akan saya kembalikan lagi. Kenapa kamu tidak pernah rumpuh, Pak? Saya akan kembalikan lagi ke Kang Panji. Ini bukan hak kita. Terima kasih, Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih. Sudah memberikan pencerahannya pada saya.
Apa sih, Pak? Duduklah, Bu, sebentar. Bapak mau bicara, Bu. Bicara apa sih, Pak? Bu. Ibu harus bisa bersabar lagi, Bu. Tapi kan, Pak, kebutuhan kita setiap hari semakin banyak, Pak. Ibu percaya kepada Tuhan? Percaya, Pak. Nah, kalau ibu percaya, ibu harus lebih yakin lagi. Yakinlah, Bu. Setiap usaha tidak akan sia-sia, Bu. Suatu saat kita akan terbebas dari kesulitan ini, Bu. Maaf ya, Pak, bila ibu menyinggung perasaan Bapak. Sebagai kepala rumah tangga, Bapak selalu memaafkanmu, Bu. Terima kasih, Pak.